Ya. Jadi tunggu ata ne. Selamat pagi dari Satpol PP sama-sama Ibu, semoga berkah ya Ibu, sehat-sehat selalu. Maskeran. Maskeran ini. Bapak kerja, Ibu kerja dulu. Anake teng ndi yo. Ini cek maskernya ya. Ini. Ya. Selamat ya. Adanya bantuan seperti ini gimana Bu? Ya alhamdulillah saya senang Mas. Bisa menambah-nambah buat beli beras. Selama ini gimana Bu, kesulitan? Iya Mas, kadang ayah itu berangkat, kadang ya libur. Jadi senang dengan bantuan pemerintah. Iya, alhamdulillah. Harapannya seperti apa nantinya? Ya, harapan saya semoga Covid ini cepat berakhir. Ya Mas. Tanggone. Keluarga. Oh, keluarga. Tapi satu kelas. Jadinya sekali. Jadi kami akan berkeliling mungkin sampai 10 hari, 10 kali kegiatan baru kita selesai. Jadi kita kepengen berbagi dengan lingkungan karena teman-teman ini juga di lapangan sudah maksimal. Nah, sekarang kita ada saatnya kita off di lapangan, mengurangi di lapangan, kita mulai berbagi di lingkungan. Ini berapa pembagian? Ini sekitar 65 ya? Sekitar 65, karena memang kita fokuskan satu titik. Sehingga kan orang Semarang baru tahu maksudnya kegiatan ini ada kehidupan saudara-saudara kita ya. Jadi silakan ini nanti kalau ada yang mau berbagi di sini ya bisa hubungi Pak RW, biar dia nanti Pak RW, karena apa juga ini untuk saudara-saudara kita semua. Dan memang kehidupannya seperti ini ya. Masih dari kantong juga di Satpol PP? Iya, masih dari kita. Hari dari kita, jadi mungkin besok kita rangkul pengusaha sampai mau dengan kita, kita ajak, kita sudah kan. Jadi memang dari iuran teman-teman ini yang luar biasa sehingga kami bisa melaksanakan kegiatan. Sampun, ini sudah. Tadi sama dua tadi. Bapak ini kok? Budi, ini apa Pak itu? Pak. Maskernya, Pak. Ini sembako. Tambahan mungkin berkah nggih. Nggih.